Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya Mohazi. Jadi bagi yang belum subscribe saya punya channel, jangan lupa untuk subscribe. Okey, so untuk video kali ini saya mau buat player review. Saya mau review Ronald Koeman. So Ronald Koeman ni dia legend player lah ataupun icon player yang dulu pernah main dekat Barca dan negara dia adalah Netherlands. So dalam video ni saya akan redeem Ronald Koeman ni menggunakan Icon Swaps token. So yang tu dia punya cost ada dalam lebih kurang 13 token lah. And then saya akan check dekat Footbin apa chemistry yang sesuai dan juga apa position yang sesuai untuk dia. Dia actually center back tapi kita boleh letak dekat beberapa tempat bergantung dengan dia punya stats dia tu. Yang ketiga saya akan try main dekat division rival. So mungkin saya akan letak dia dekat center back and then akan letak dekat defensive midfield dekat second half. So yang tu kita akan tengok nanti macam mana. Okay, kalau tengok Prime Ronald Koeman dekat Footbin, so ini adalah dia punya cut. So dekat sini dia punya pass 75, dribbling 80, shooting 88, defense 90, and then passing 89, physical 86. Stats dia ni memang cantik sudah, kecuali dia punya pass ni. Pass dia ni ada sedikit slow. Kalau tengok dia punya breakdown dari sini, acceleration dia 73 and then sprint speed 76. Lebih-lebih lagi sekarang ni team of the year, dah lama lagi mau keluar. Dekat-dekat mau keluar sudah. So orang yang main foot ni pun dia punya cut-cut semua dia semakin upgrade. So bukan macam awal-awal main foot yang guna cut gold ray biasa. Sekarang ni cut semuanya ada color-color kan. So pass 75 ni agak mencabar juga lah. Tapi mungkin kita boleh letak shadow. So shadow ni dia akan naikkan dalam 10 acceleration dan juga sprint speed. So kalau letak shadow, which is ini yang saya prefer untuk letak, dia akan naikkan pass dan juga defending. So kalau tengok dekat dia punya positional rating dia ni, dekat center back dia akan jadi 93. Okay, and then CDM 92. And then kalau saya try letak anchor pula, anchor ni dia akan naikkan pass juga tapi dia akan just naikkan 5 saja compare dengan shadow tadi. Tapi anchor ni dia akan naikkan defending dan juga physicality sekali lah. So kalau letak anchor, rating dekat center back akan jadi 94. And then center defensive midfield akan jadi 93. Tapi untuk main dekat center back dengan pace yang macam begini dan juga kena consider team lawan punya striker juga yang semakin laju-laju, so option yang terbaik saya rasa adalah shadow lah. So kalau shadow dia akan jadi macam ni. Kalau kita tengok dekat defending, stats dia tambah 6 jadi 96. So interception akan jadi maximum 99, heading accuracy 90, which is bagus untuk heading dekat corner nanti. Lepas tu defensive awareness 93, standing dan juga sliding tackle maximum 99. Satu lagi benda yang buat saya agak macam ragu-ragu sikit untuk ambil Koeman ni, tengok dekat dia punya work rate. Okay, attacking work rate dia high and then defensive work rate dia medium. Koeman ni adalah defensive player. Either kita mau letaknya di center back ataupun CDM, tapi defensive work rate dia adalah medium. Yang ini kita akan aktif sikit lah untuk tekan button L1 select player kepada Koeman and then tarik dia secara manual untuk turun untuk support kita punya center back. Yang tu kalau kita mau letak dia dekat CDM lah. And then dia punya skills 3 star, weak foot pun 3 star juga. Passing pun boleh consider tinggi juga 89. Kalau tengok sini vision, crossing tinggi, free kick accuracy. So Koeman ni boleh kita jadikan sebagai free kick tackle kita lah ataupun set piece tackle kita. And then short passing, long passing pun 97, tinggi, curves 94. Mungkin kita boleh letak Koeman ni dekat center mid juga. Cuma kena tengok ni lah dia punya agility dan juga balance ni. Agility dia 66 and then balance dia 72. So dalam kalau untuk kita letak dekat midfield ni, at least agility dan balance ni kena 75 ke atas lah untuk senang kita control. And then reaction dia tinggi 91. So kalau untuk defensive player, reaction ni sangat penting. Dia punya respon tu sangat laju dan juga sangat tinggi. Okay, so saya akan redeem Ronald Koeman. So settle dengan objektif semua ni, agak memenatkan juga. Okay, so ini ada token terakhir. Okay, so Ronald Koeman ni kena korbankan lah 13 token. So yang first punya submission sudah saya buat. So ini adalah second submission. Okay, mana tadi? Quality and then icon swipes. Okay, ni lah. Okay, so submit squad. Okay, so kita
claim reward coin. Okay, so kita sudah complete redeem Ronald Koeman ni. So itu dia. Ya, ini dah Ronald Koeman menyarungkan jersey Manchester United. Okay, kalau tengok sini dia punya stats tu memang cantik lah. Kecuali dia punya pass, pass dia 75. Boleh lah, kena letak chemistry style lah, baru dia okay sikit. Okay, settle dengan redeem Ronald Koeman. So saya akan masukkan dia ke dalam saya punya squad. Okay, so dalam ni saya akan gantikan dengan Joe Gomez. Okay, habis kontrak. Okay, kita bagi dia penghormatan yang terakhir, bagi dia top up sikit kontrak. Okay, so Joe Gomez akan masuk bangku simpanan. And then kita akan masukkan kita punya icon kita, Ronald Koeman. So dia akan buat green link dengan Nigel De Jong dan juga Kleber. Okay, so macam yang tadi kita bincangkan dekat masa saya buka food bin, saya akan letak shadow. So dia akan naikkan pass dan juga dia punya defense stats dia lah. Okay, so ini adalah dia punya stats yang baru, pass tambah 10 untuk dua-dua tu. And then dia punya defensive stats dia total tambah 6 kalau tengok dekat food bin tadi. Okay, so tanpa buang masa, saya rasa bagus saya akan try dia dekat division rival. Saya akan try dekat dua position, first half center back, and then second half saya akan try dia dekat CDM. Okay, so saya akan try tengok, kita tengok macam mana performance dia dekat division rival pula. Okay, first touch untuk debut. So Kleber ni sangat function lah, dia punya pass tinggi, body pun kuat. Sama juga macam Adama, laju dan juga tegap. Okay, Rex. Oh, awal pembukaan, gol pembukaan. Okay, actually saya ada player baru juga, saya buat league objective tu, saya dapatkan Goncalo Guedes kah namanya, Guedes tu. So dia ni dia bagi perfect link lah dekat sorry saya tengah blur. Op oh nasib. Okay, so Guedes ni dia bagi perfect link dekat Yao Felix. So dia satu liga and then satu negara juga, which is Portugal. Okay, so nampak tadi long pass Ronald Koeman pun boleh tahan juga dengan rating 80 lebih tadi tu. Oh, okay. Tapi agak bahaya lah saya main defensive line saya ni 5, saya rasa 5 lah. Bahaya untuk Ronald Koeman sebenarnya, sebab kena consider dia punya pass tu bukan laju sangat. Kalau jumpa opponent yang main through ball agak bahaya jugalah. Sebab tu saya plan untuk second half saya akan letakkan Koeman dekat CDM and then Kleber akan main dekat center back lah, ganti tempat dia. Sebab Kleber ni dia sangat laju, even Mbappe pun dia boleh kejar. Okay, salah. De Jong. Nice. So saya punya playing style saya ni agak basic, basic of football lah. Saya akan cuba bawa bola ni jauh daripada opponent. And then kalau ada masa yang sesuai atau saya dapat fokus, saya akan buatlah satu ataupun dua trik yang agak simple juga lah, bukan yang complicated punya. Satu benda yang kita kena ingat juga, pergerakan player yang kita kontrol menggunakan L1 yang suruh player itu lari itu sangat penting. Sebab kalau player itu sudah lari, opponent akan fikir dia akan marking player yang buat run tu ataupun dia akan marking kita yang akan buat pass. Oh, okay. So, tidak kesempatan Koeman untuk menanduk corner dia. Okay, shoot. Okay, nice. So, shooting dia macam kita nampak tadi lah. Dia punya stats shooting dia bagus, sangat bagus actually, 88. Nice.
walaupun tinggi dia bukan macam tinggi defensif center back, center back yang lain, tapi dia still boleh tanduk bola corner tu dengan bagus lah tadi tu. Cuma kena save lah. So Kleber, Kleber dia intercept. Okay, kita keluar daripada bahaya and then kita create chance. Satu benda yang saya suka dengan Guedes ni, shooting dia, shoot power dia sangat tinggi. Shoot. Yes, goal debut untuk Ronald Koeman. So nampak, kita boleh tengok dia punya apa, heading dia tu sangat power. Okay, 3-0. Debut yang agak agak bagus daripada apa, Ronald Koeman, dengan dia ada register satu gol setakat ni dan ada 2 ataupun 3 shot. Oh, silap, silap, silap. Ya, nasib. Clear. Nice. Robben. So, dalam tim saya ni ada dua orang, dua fosil. Arjen Robben dan juga Ronald Koeman. Dua-dua Dutch player juga. Robben ni dia ramai orang guna dia lah dekat Weekend League sebab dia punya kaki kiri tu kan. Cuma dia punya weak foot tu, two star, itu yang merisaukan dia. Dia buat kita jadi limited sikit lah. Aduh, aduh, salah tekan. Ini baik, terlalu banyak bercakap. Salah tekan. Oh, Croqueta tidak menjadi. Tengok, bahaya kan saya main defensive line saya tinggi. Kalau opponent ni dia pandai untuk main counter, yang saya kena sudah. Dua kali block in a row. Nice. Come on. Oh, injured. Nice. Ada mana nice. So itu penting dia juga ada apa, aggressiveness yang tinggi ni daripada player. Dia akan masuk cucuk bola tu sampai dapat. Nah, sampai Lozano injet. One. Ref. Ah, salah timing. Okay. Rafael Varane. So untuk first half ni, saya punya CDM saya letak De Jong. Actually dia buat kerja yang bagus ya setakat ni. Tutup passing lane, and then dia punya passing pun bagus. Walaupun dia punya speed tidaklah selaju macam Guedes, Rashford tidak. Tapi dia pass sangat bagus. Ah, salah. Ah, tidak, salah, salah, silap. Patut saya majukan lah Ronald Koeman tu. Kalau saya majukan dia akan jadi offside tadi. Tapi saya terlampau drop. So itulah. So 3-1 first half. Okay. So setakat ni Koeman buat dia punya inilah, kerja-kerja dia dengan sangat bagus. Okay, so untuk second half ni, untuk second half saya akan, okay, Koeman akan main CDM, Kleber akan jadi center back, and then Neil De Jong akan main, akan digantikan dengan Nelson Semedo dekat position right back. Okay. So kita tengok macam mana performance Ronald Koeman dekat CDM pula. Jonathan Dos Santos. Drop, drop, drop. Out of position lah. Kan itu yang susah sikit lah. Kadang-kadang player ni dia, kita tekan R1 dia akan out of position, and then kita switch,
dia akan switch kepada player yang sudah out of position tu. End up, dia akan lari lah macam tadi tu. Tinggal Coman bersendirian dekat center back. Ha. Silap, silap. Lambat. So aku mau tengok Ronald Koeman tu, saya try dia punya reaction tu. Dia kalau reaction dia tinggi, kita senang mau control dia, apa, dia punya left and right dia tu. Okay, nice. So kau nak make sure lah, kalau kau mau check cari player untuk defensive midfield ataupun center back, kamu considerkan juga dia punya reaction selain dia punya defensive stats itu. Sayang lah. Kalau kau buat sangat tadi tu. Jonathan Dos Santos. Come on, Semedo, tutup. Nice. Semedo ni antara player yang murah tapi sangat-sangat function. Ramai jugalah orang guna dia dekat weekend league selain daripada Kyle Walker tu. Sebab dia ni laju, and then dia punya apa, passing dan dribbling pun kira decent lah. Okay. Nice. Come on, Robin. Ah, pernah baca. Rafael Varane. Okay, come on, shoot. Oh, okay. So itu saya mau try dia punya shooting, apa, long distance shooting tu. So not bad lah. At least dia on target, walaupun ya lah, terlampau jauh dia tu. Mungkin kena dekat sikit lah. Nice. So itu yang saya cakap tadi tu, reaction sangat penting. Masih baik. Come on, Robin. Nice. Okay, sambung pasal reaction tadi. Reaction ni kalau reaction dia tu tinggi, kita senang untuk intercept player tu. Sayang lah. Ayah. Okay, nanti saya akan try lagi ya. Tunjuk sama kamu apa penting direction tu. Tengok macam Bisaka ni. Come on, come on. Yo, Felix. Mau support. Lambat sangat lah. Saya dah tahu lah, kadang main FIFA ni otak tu pandai blank. Pandai dia macam dah tahu apa mau buat. Okay, tengok. Okay, nice. Itu silap saya. Saya suruh intercept and then kasih lepas bola macam tu je. Nice. Like lu. Hey, masih baik. Come on, Robin. Shoot lagi sekali. Saya suka lah dia main shooting ni. Okay, kita, saya tengok macam ada player yang start slow sudah. Okay, so saya rasa saya akan ganti Felix dengan Dembele. Okay. And then Moura. Okay, dengan Robin. Kita bagi masuk kita punya fresh legs. Okay, kita try. Adakah Coman akan menjaring lagi sekali dekat corner atau tidak? Okay, nice.
Aduh. Kok terlalu buat mistake macam tu. Lag, lag, lag. Yang terlepas. Oh. Susah sikit lah mau control sebab dia punya agility dengan balance itu rendah kan tadi. Okay, come on Bruno. Bruno. Nice, 4-2. So Bruno ni dia banyak option untuk upgrade sebenarnya. Dia punya cut itu, ada banyak version dia punya cut sekarang. Inform saya rasa ada 2. Ini dia ada headliner. Apa lagi ya? Play of the month ada 2. And then soon, inilah team of the year. Kalau betul rumors yang dia jadi, apa, dia dapat masuk dalam team of the year tu. Okay, come on, Ronald Koeman. True. Okay, GDS kosong. Nice. Nice. Okay, so saya rasa goal tu sudah wrap up. Nah, kita punya match ni. So 5-2. Performance yang sangat bagus saya rasa daripada Ronald Koeman. Ada satu goal and then ada 3 atau 4 shooting attempt and then ada banyak intercept bola. Tengok dia intercept lagi sekali. Okay. Rebut. Okay, so itu dia 5-2. So overall saya puas hati lah dengan saya rasa menyesal lah saya redeem Ronald Koeman dekat saya punya menggunakan saya punya 13 icon swaps token tu. So rating dia 9 lah. And then dia punya pass ada 11, dribbles 13, tackle 1/4. Tapi intercept dia banyak lah. Okay, sampai di sini saya punya player review Ronald Koeman ni. So secara kesimpulan dia, saya rasa Ronald Koeman ni melebihi daripada apa yang saya expect lah. Saya ingatkan terlalu slow kan. So, actually tidak juga, mungkin sebab saya letak shadow tadi, so ada laju sikit lah. And then saya impressed dengan dia punya shooting tu sebenarnya untuk seorang center back. Yalah, shooting 88 memang sepatutnya bagus lah. And then dia punya reaction pun sangat tinggi. So benda ni saya mau tekankan pasal reaction ni sebab memudahkan kita sangat-sangat lah untuk kita buat apa pergerakan dia ke kiri ke kanan untuk intercept bola tu. So kita boleh anticipate awal-awal apa opponent tu mau buat. When dia execute dia pass, kita terus masuk. So itu penting dah, kena ada reaction yang sangat tinggi. Tapi yang dia punya bukan keburukan lah, kekurangan dekat cut prime Ronald Koeman yang saya tengok, dia punya work rate tu untuk defensive work rate dia medium. So kita kena rajin lah untuk bawa dia turun untuk support defend ataupun untuk yalah, sebab dia medium kan, medium work rate. And then dia punya agility dan juga balance. So yang ni kalau persen tadi ada satu part tu saya rasa susah sikit mau gerakkan, mau kontrol bola tu guna Ronald Koeman. So saya kena release sikit, awal sikit lah untuk buat passing ataupun long pass tu lebih awal lah. So sampai di sini sahaja video saya untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel saya Mohazi. So kita akan berjumpa di video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.